السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وعلى صحابته غر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Pertamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang dengan limpah dan kurnianya memberikan kesempatan usia kepada kita bersama. Mudah-mudahan usia ini akan kita gunakan ke jalan yang dibenar olehnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mukminin rahimakumullah, malam ni dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dari kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Dan pada malam ini dalam hadis yang ke-8 dalam bab tersebut, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok seorang lelaki memakai cincin daripada emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cabut cincin tersebut daripada lelaki tersebut, dan baginda sallallahu alaihi wasallam melemparkannya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di antara kamu orang yang mengambil bara api dan diletakkan di tangannya. Sebaik sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam dah pergi, maka dikatakan kepada lelaki tersebut, ambillah cincin itu dan manfaatkan dia untuk tujuan lain. Lelaki tersebut menjawab, demi Allah tidak, aku tidak akan mengambilnya semula setelah dibuang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Apa dia pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Sudah tentu yang pertamanya tentang sikap baginda Rasul dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Sikap baginda Rasul dalam mencegah kemungkaran apabila kemungkaran itu berada di hadapan matanya. Yang kedua, mungkarnya apa? Mungkarnya adalah cincin emas. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Haza haramun 'ala dhukurin min ummati." Cincin emas ini adalah haram bagi orang lelaki di kalangan umatku. Perhiasan itu adalah untuk orang perempuan. Perhiasan daripada emas itu adalah untuk orang perempuan. Dia bukan untuk orang lelaki. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu adalah mungkar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan untuk menegur dengan cara mencabutnya dalam keadaan baginda adalah orang yang mempunyai kuasa, dan melemparkannya. Yang ketiga, sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditegur. Baginda sallallahu alaihi wasallam mencabut cincin tersebut
Dan dalam hadis yang lain disebut hadza haramun ala dhukurin min ummati. Bila Nabi bertindak, Nabi tegur dengan tindakan, maka sikap sahabat sami'na wa ata'na, dengar dan patuh satu, dan mereka tidak mengambil manfaat yang lain daripada cincin tersebut. Ini demikian di antara sifat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala menyebut antara ciri orang yang beriman itu dia tidak ada pilihan apabila datang hukum, terutamanya yang mampu untuk dia laksanakan secara peribadi. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang yang beriman lelaki dan tidak layak bagi orang yang beriman perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu-satu hukum, bahawa dia berkata khiyaratu min amrihim, dia nak memilih di antara urusan mereka. Orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dia tidak akan memilih. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam halal sam'an wa ta'atan. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam haram sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh. Itu sikap orang yang beriman terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahid yang nak dibawa, penyaksian yang nak dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam bab ini adalah tentang sikap baginda Rasul bersegera mencegah kemungkaran, kerana itu adalah arahan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang kita baca dalam mukaddimah bab ini, ayat yang Allah Ta'ala menyebut kuntum khaira ummatin, kamu semua adalah sebaik-baik umat apabila kamu mencegah kemungkaran, kamu menyuruh yang ma'ruf. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'idhan bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunay inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sharra ar-ri'a' al-hutabah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhala innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa A'ith bin Amr radhiyallahu anhu masuk ke tempat, ke rumah Ubaidah bin Ziyad, dan dia berkata, ay bunai, wahai anak, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin yang paling buruk adalah pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya. Inna syarrar ri'a al-hutamah. Al-hutamah itu adalah seorang pemimpin yang bertikap terlalu buruk dan kejam kepada rakyatnya. Jangan sampai fa'iyaka antakuna minhum. Jangan sampai kamu juga termasuk di kalangan pemimpin yang kejam, ataupun pemimpin yang disebut oleh Nabi, inna syarrar ri'a al-hutamah. Sesungguhnya, sejahat-jahat pemimpin, sejahat-jahat dan seburuk-buruk pemimpin, seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya. Ubaidillah berkata, duduklah, ijlis, kamu adalah serpihan, yakni tidak berguna, daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. A'ith berkata, apakah para sahabat sahabat radhiyallahu anhu memiliki serpihan, yakni tidak berguna? Serpihan itu hanya dimiliki oleh generasi setelah sesudah mereka dan generasi selain daripada mereka. Hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Hadirin mukminin rahimakumullah. Satu, apa dia yang disebut dalam hadis ini, pengajaran yang kita boleh ambil di bahagian hujung hadis tu, disebut tentang sebaik-baik qurun, ataupun disebut apabila disebut Ubaidillah sebut kepada A'ith, ni kamu ni adalah orang serpihan, orang-orang yang lekeh di kalangan sahabat Nabi, orang-orang yang tak disebut, kamu bukan kibar sahabat, kamu lebih kurang macam tu. Jadi A'ith menyebut di kalangan sahabat, orang yang manlaqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai kedudukan yang tersendiri. Ibnu Salah menyebut was sahabatu kulluhum udul, para sahabat itu semua mereka itu adalah adil. Wa adalatuhum bi ta'dilillahi war rasul,
dan adalah mereka, keadilan mereka, adil dari segi periwayatan dan sebagainya itu, adalatuhum, adalah mereka itu ditentukan oleh Allah dan Rasul. Wassahabatu kulluhum udul, para sahabat semua mereka adalah udul. Wa adalatuhum bita'dilillahi wal rasul, keadilan mereka, adalah mereka itu ditentukan oleh Allah dan Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun, sebaik-baik abad adalah abadku, ratusan yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup padanya. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka. Apa yang kita sebut sebagai tiga qurun al-mashhad lahu al-mashhud lahum bil khairiyah, tiga qurun yang disaksikan tentang kebaikan dan keunggulan mereka oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata semua sahabat, kita letakkan mereka itu adalah udul. Kita tidak memfasikkan mana-mana di kalangan sahabat, kerana di antara karamah mereka, kemuliaan yang ada kepada mereka itu adalah karamah kemuliaan kerana bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersuhbah dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi itu adalah satu nikmat yang paling besar. Orang yang duduk bersama-sama dengan Nabi itu adalah orang yang mendapat nikmat yang paling besar. Yang paling besar sesuai pada zamannya, orang yang diberikan usia pada ketika itu dan mereka berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabah. Man laqiyar rasul sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alaihi, itu adalah takrif sahabah, orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar, dia beriman dengan Rasul dan dia mati di atas imannya, itu adalah sahabah. Generasi sahabah adalah generasi yang paling baik, dan kita sebut jangan sekali ada di kalangan kita yang ada perasaan ghil, perasaan marah, perasaan apa semua. Apatah lagi kalau kita sabu sahabah, kita memaki para sahabah, itu sudah tentu bukan di kalangan kita. Wa ahlu sunnati wal jamaah, kita ahlu sunnah wal jamaah, kita memberikan makanah, kedudukan yang terbaik kepada sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Wa afdaluhum Abu Bakr as-Siddiq, dan yang paling afdal di kalangan mereka itu adalah Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bersahabat dengan Nabi sebelum daripada nubuwah. Kemudian dia bersahabat dengan Nabi di dalam membawa agama ini. Dia di antara orang yang awal memeluk agama Islam. Dia bersahabat dengan Nabi di gua. Dia bersahabat dengan Nabi dalam perjalanan hijrah. Dia bersahabat dengan Nabi di semua peperangan yang disertai oleh Nabi. Dan dia adalah bapa mertua kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was-sahabatu kulluhum udul. Itu bahagian yang pertama. Sekecil-kecil mereka pun, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Walaupun dari segi makanah mereka, mereka bukan kibar. Dari segi kedudukan mereka, mereka bukan kibar sahabah. Mereka orang-orang yang hujung-hujung saja. Hujung-hujung pun, mereka mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Ashabikan nujum, iziqtadaitum, ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Apabila kamu mengikut mereka, maka kamu mendapat kuduah yang terbaik. Kamu mendapat model yang terbaik di kalangan para sahabat, di kalangan umat manusia ini. Hadirin mukminin rahimakumullah. Yang keduanya, apa yang nak disebut di sini? Apa yang nak disebut di sini dalam hadis ini yang kita dapat? Apa yang diberitahu tentang orang yang kejam kepada rakyatnya itu adalah syarrur ri'a. Itu adalah pemimpin yang paling jahat. Syarrur ri'a, sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang bersikap khutamah, yang bersikap kejam kepada rakyatnya. Dia menekan rakyatnya. Itu adalah pemimpin yang paling jahat. Ataupun disebut sebagai di antara orang yang paling jahat tahta adimis sama, di bawah bumbung langit ini, adalah orang yang bertindak kejam kepada rakyatnya. Yang ketiganya tentang sikap pemberani Aif. Dia sahabat yang hujung-hujung, kita jarang dengar nama dia. Kalau sebut nama Abu Hurairah kita dengar, kita kenal. Tapi kalau sebut Uthman bin Affan mungkin kita kenal. Sebut Ammar bin Yasir mungkin kita kenal. Tapi kalau sebut Aif, jangan-jangan kita kenal. Jangan-jangan di kalangan kita yang kenal. Tapi sikap pemberaninya. Apabila Ubaidillah sebut, kamu ni termasuk di kalangan yang hujung-hujung, dia kata tidak. Kerana hakikatnya sahabat itu, semua mereka itu adalah kelompok yang baik, tidak ada yang serpihan, tidak ada yang hujung-hujung.
dan keadilan mereka, kedudukan kebaikan mereka itu adalah telah disebut oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadis yang ketiga, An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Hudzaifah meriwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, hendaklah kamu melaksanakan al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan kamu kena cegah kemungkaran, kerana itu adalah tugas hakiki, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan seksaan kepada kamu. Ketika itu kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, fala yustajabulah, fala yustajabulakum. Doa itu tidak akan diistijabah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat yang kita yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mukaddimah bab ini, Al-Imam An-Nawawi bawa mai satu ayat berkaitan dengan kaum Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Al-Maidah 78-79. Allah Ta'ala sebut dilaknat Bani Israel, dilaknat orang-orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang kafir di kalangan Bani Israel di atas lisan Nabi Daud dan juga lisan Nabi Isa bin Maryam, kerana mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kerana mereka melampau batas. Apa dia melampau batas mereka itu? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang di kalangan mereka. Labisa ma kanu yaf'alun. Perbuatan tak mencegah kemungkaran itu cukup berat, dan dia adalah seburuk-buruk perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Hadis ni pula Nabi sebut apa? Tugas kita orang yang beriman, la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkar. Pilihan yang ada kepada kita, suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Kuntum khaira ummatin, kita semua sebaik-baik umat. Bila kita jadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, apabila kita suruh yang ma'ruf dan kita cegah yang mungkar. Bagaimana martabatnya, bagaimana maratibnya, ketika mana kita nak buat itu, dalam hadis-hadis yang sebelum ini telah disebut. Ada martabatnya, ada orang yang perlu dengan tangan, kita sebut kuasa. Ada orang yang perlu dengan lisan, ada orang yang perlu dengan kalbu, ada orang kita, itu semua kita dah sebut tadi ni. Cuma yang pentingnya, kita hanya ada pilihan ini, suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Ataupun kalau kita tak buat, Bani Israel, apabila mereka tidak mencegah kemungkaran, apa berlaku? Allah Ta'ala kata, labisa ma kanu yaf'alun. Sejahat-jahat, seburuk-buruk perbuatan mereka yang telah mereka lakukan, iaitulah perbuatan tidak mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala sebut 78-79 Al-Ma'idah. Seburuk-buruk kedudukan mereka apabila mereka tidak menyuruh yang ma'ruf, mereka tidak mencegah yang mungkar. Aw la yushikanna, pilihan yang kedua, kalau al-amru bil ma'ruf pun kamu tak buat, an-nahyu 'anil munkar pun kamu tak buat, pilihan yang kedua aw la yushikanna, ataupun Allah Ta'ala akan kirimkan azab kepada kamu. Ketika itu kamu berdoa kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ketika itu kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabulakum, doa itu tidak akan mustajab, Allah Ta'ala tak akan menerima doa tersebut. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, seorang sahabat, seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sebut tentang iqab, tentang azab, tentang balasan-balasan, balasan-balasan daripada Allah yang akan datang, dia tanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, bolehkah kita ni hancur dalam keadaan di kalangan kita ni ada orang yang saleh? Bila Nabi sebut kata halaka,
hancurlah kelompok umatku ni. Umatku ni akan dihancurkan, akan datang iqab dan sebagainya. Salah seorang daripada isteri Nabi tanya kepada Rasul, anuhliku, mungkinkah, bolehkah kita semua ni hancur? Wafina salihun, di kalangan kita ada orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Nabi kata, naam, ya, iqab akan datang, azab akan datang, bala akan datang. Hatta kalau ada di kalangan kamu orang yang salih, orang yang baik, lagi walaupun ada orang yang baik, dia akan datang. Iqab dan azab itu akan datang apabila keburukan itu terlalu banyak, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hanya saja Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma kunna mu'adzibuhum wa fihim muslihun." Allah taala kata, demi sesungguhnya kami tidak akan azab mereka selama mana di kalangan mereka itu ada golongan muslihun. Soleh saja tak cukup. Soleh dia baik. Dia baik untuk dirinya. Dia jaga solatnya, dia jaga anggota keluarganya mungkin. Mungkin dia jaga untuk dirinya. Dia jadi soleh untuk dirinya. Al-Quran kata, kami tetap akan azab hatta di kalangan kamu kalau ada orang yang soleh. Soleh dia, baik dia. Bangun pukul 4 pagi dia. Dia baik dia. Sembahyang subuh berjamaah dia. Tetapi dia tidak menjadi muslih. Dia tidak memperbaiki orang lain. Al-Quran kata, kalau kami sesungguhnya, kami tidak akan mengazab mana-mana kaum selagi mana di kalangan kaum tersebut masih ada golongan muslih, golongan yang melakukan pembaikan. Dia bukan sekadar baik untuk dirinya, dia bukan sekadar salih, tetapi dia muslih. Dia bukan sekadar dia baik, tetapi dia memperbaiki orang lain. Nak perbaiki orang lain dengan cara mana? Al-amru bil ma'ruf, suruh yang ma'ruf, an-nahyu anil munkar, cegah kemungkaran. Dia tengok kemungkaran yang berlaku di keliling dia, dia tegur dengan kapasiti yang dia ada, dia tegur dengan had kekuasaan yang dia ada, dia tegur dengan had keupayaan yang dia ada. Nabi kata, awla yushikanna, kalau kamu tak suruh yang ma'ruf, kamu tak cegah yang mungkar, pilihan yang ada di hadapan kamu, Allah Ta'ala kirimkan azab kepada kamu. Fatad'una rabbakum, kamu berdoa kepada Tuhan kamu, fala yustajabu lakum, ketika itu Allah tidak akan menerima permintaan daripada kamu. Idza kasural khubus, apabila keburukan ini cukup banyak, keburukan ini merata di kalangan kamu. Sebab itulah pentingnya ada usaha al-amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar. Kita tegur orang bukan kerana nak duduk di bawah di tepi kain dah, tapi kerana menunaikan tanggungjawab. Kita tegur dia, kita sedang menyelamatkan dia daripada azab, dan kita menyelamatkan orang lain semua daripada azab. Kita bercakap, kita tengok kalau dalam perbuatan agama yang kita panggil mungkarnya adalah perkara-perkara yang baru daripada agama, kita tegur kerana apa? Kerana kita cinta dan sayang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang nak ingat tentang apa nama, orang kata penghinaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun menghina baginda Rasul, kita kata kita tidak redha. Kita jadi fida, kita menjadi penampan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara perkara yang lebih besar daripada dalam penghinaan tersebut adalah penghinaan orang yang menjual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut, dan ini adalah mungkar, mereka sebut di atas nama Nabi, qala Rasulullah, Rasulullah sedang bersabda, Rasulullah telah bersabda, sedangkan dia tidak ada alaqah, tidak ada sebarang hubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hadis maudhu' yang dulu, yang orang-orang buat dulu ni, rekaan-rekaan mengatas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hak semasa. Dia mimpi, dia bangun, dia kata dia mimpi, Nabi suruh buat macam ni. Kita kata kita wajib tegur, itu adalah mungkar. Seakan-akan dia kata agama ini masih belum sempurna, sedangkan Allah dah isytihar dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku telah cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam ini menjadi agamamu. Tiba-tiba ada orang yang dakwah, kata Nabi, seakan-akan Nabi menyembunyikan sesuatu. Dan lah ni tahun 2019, lah ni tahun 1440, barulah Nabi bagi tahu rupanya ini zikir yang terbaik. Ini lagi pengkhianatan dan penghinaan yang besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia kata Nabi i'tiraf kawan ni sebagai wakil dia, ataupun macam mana,
Ataupun dia sebut kata mimpi. Satu ketika ada orang kata dia bermimpi Nabi suruh dia ubah nama daripada nama asal dia kepada nama Abdul Qadir dan sebagainya. Sebab nak sama martabatnya dengan martabat satu orang yang disebut waliullah, iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita kata tidak sesekali. Manhaj kita, kita tak suka orang untuk menghina Nabi, termasuklah orang yang menghina Nabi dengan melakukan, mendatangkan dakwaan-dakwaan dusta di atas baginda, ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu adalah mungkar yang wajib untuk kita mencegahnya. Mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada orang yang ada kekuatan untuk mencegah kemungkaran, berdepan dengan golongan kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang tak mau kepada agama ini dan mereka menghina baginda Rasul. Itu penting. Lebih pentingnya, sebahagian daripada orang yang atas nama agama mereka meriwayatkan hadis yang palsu, mereka membuat dakwaan-dakwaan yang palsu. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, ambil tempat duduknya dalam neraka. Nabi dah sebut macam tu, tuan-tuan hadirin mukminin. Rasa sayang kita, kita perangi para pendakwa-pendakwa, orang-orang yang datang dan dakwa dakwaan-dakwaan yang pelik di atas nama baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdalul jihadi kalimatu 'adlin 'inda sultanin ja'ir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Tuan-tuan, sebelum daripada kita tengok tentang ni, saya nak sebut kepada tuan-tuan, bezakan antara perkataan jihad dan qital. Syekh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi hafizahullah, dalam kitabnya Fiqhul Jihad, dalam bahagian awal, sebelum dia masuk dalam bahagian tamhid, pengantar, sebelum daripada dia masuk bab yang pertama tentang pengertian jihad, hukum jihad, dalil berkaitan dengan jihad, dia bawa mai beberapa istilah. Beberapa istilah iaitulah termasuklah perbezaan di antara jihad dan qital dan unuf dan sebagainya. Saya nak sebut tuan-tuan, ada dua istilah yang berbeza. Satu disebut jihad, satu disebut qital. Jihad ni maksud dia apa? Qaradawi menyebut jihad ini adalah bazlut taqah. Kita menggunakan segala keupayaan kita untuk menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla di muka bumi, itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut, siapa yang berjihad menentang mereka dengan lisan, maka dia beriman. Maksud dia, ada jihad yang bahagiannya dengan menggunakan lisan, ada jihad dengan menggunakan pena, gunakan pen dan sebagainya. Jihad bukan perang. Qital baru perang. Qital itu perang. Jihad bukan perang. Jihad itu a'am. Dia lebih umum. Dia meliputi banyak benda. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyenaraikan 13 bahagian jihad. Dan ramai orang terkeliru bila berbicara perkara ini. Mereka meletakkan seakan-akan jihad itu adalah qital. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala sebut, disuruh kita untuk berjihad ini, antara ayatnya adalah ayat yang diturunkan di Makkah ketika masih belum ada daulah, masih belum ada kerajaan, masih belum, Nabi belum jadi penguasa. Nabi SAW masih belum jadi penguasa. Nabi masih jadi golongan minoriti di Makkah Al-Mukarramah. Nabi golongan mustadhafin. Ketika itu Allah Ta'ala suruh jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wama ja'ala 'alaykum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Bila ayat ini turun? Ayat ini turun di Makkah pada zaman Nabi lemah. Nabi bukan kerajaan. Jadi menandakan bahawasanya jihad itu bukan perang. Bila Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dan pada waktu itu ada kekuatan, barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Antara ayatnya adalah uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dibenarkan kepada orang-orang yang beriman untuk berperang. Qital itu adalah berperang. Allah Taala juga sebut dalam Al-Baqarah, kutiba
Al-Baqarah ke? Al-Baqarah saya rasa. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Allah Ta'ala kata, diwajibkan, difardukan kepada kamu qital. Qital di sini perang. Sedangkan kamu tak suka untuk berperang. Kamu tak suka. Manusia tak suka untuk berperang. Wa huwa kurhun lakum. Kamu tak suka. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi ada perkara yang kamu tak berapa suka, tapi dia baik untuk kamu. Boleh jadi ada perkara yang kamu suka, sedangkan dia tak baik kepada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Saya nak sebut, ada beza antara jihad dan qital. Jihad dan perang. Ada beza di antara keduanya. Dan Quran, dalam kedua-dua keadaan, Quran menggunakan dua istilah yang berbeza. Kadang-kadang Quran gunakan jihad, kadang-kadang Quran gunakan qital. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhannya. Apabila sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhannya. Yakni dibenarkan untuk berperang apabila peperangan itu dimulakan oleh orang lain. Jadi ada beza, ada beza. Jadi bila kita kata mari sama-sama kita jihad, apa yang disebut oleh Abu Bakar bin Siddiq, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ni berterusan sampai hari kiamat. Bukan makna Islam disuruh perang sentiasa. Tidak. Asal perhubungan di kalangan umat manusia ini mengikut pandangan Islam adalah kedamaian. Bukan bermula dengan perang, kita bermula dengan kedamaian. Tapi apabila kita diperang, maka diperangi, maka barulah kita memerang. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk berperang apabila mereka dizalimi. Kalau tak dizalimi, umat tidak berperang. Kerana asal hubungan kita adalah selamat, adalah keamanan, adalah kesejahteraan. Okey. Jadi tuan-tuan, bila orang kata jihad berterusan, bila kita kata mari kita berjihad, bukan dengan makna mari kita berperang. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyenaraikan sebahagian daripada bahagian-bahagian jihad itu dalam kitabnya, dalam dia membahagikan jihad itu kepada 13 bahagian. Okey. Hadirin mukminin, apa dia? Kita kira kemudian. Okey, dalam hadis oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ni, dia sebut afdalul jihad seafdal-afdal jihad. Jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin, kalimatu adlin, berkata perkataan yang adil, perkataan yang tepat di hadapan pemerintah yang zalim. Maka amru bil ma'ruf itu termasuk dalam jihad. Ini pengajaran yang pertama. Termasuk dalam jihad. Berkata, tuan-tuan nak kata kepada pemimpin ni susah tuan-tuan. Bukan kata pemimpin yang zalim. Pemimpin yang mandor pun nak kata depan pemimpin ni tuan-tuan. Kecut telak tuan-tuan. Takut. Orang nak kata di hadapan pemimpin. Nak bercakap benar dan jujur di depan pemimpin. Ini memerlukan kepada satu upaya yang cukup besar. Itu yang disebut al-amru bil ma'ruf. Menyuruh para pemimpin melaksanakan yang ma'ruf, mencegah pemimpin daripada perkara yang mungkar, menegur para pemimpin, afdalul jihad. Itu di antara jihad yang paling utama. Afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah menasihati para pemimpin yang zalim. Bercakap yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, itu juga termasuk di kalangan perkataan di dalam usaha jihad. Dan amru bil ma'ruf dan menyuruh yang ma'ruf itu juga termasuk dalam jihad. Hadis yang ke-12 bulan depan kita tinggal 3 hadis untuk bulan depan. Hadis kita pamih malam ni, wa an abi abdillah tariq bin shihab al-bajali al-ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil ghadri أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. حديث لبيك عن سما daripada Abu Abdullah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmathi radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa seorang lelaki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat dia Nabi baru naik ke atas kuda. Nabi nak naik, dia terus bertanya. Dia bertanya, "Ayul jihad afdal?" Apakah jihad yang paling afdal?
Nabi kata kalimatu haqqin inda sultanin jair, berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Nasa'i. Nabi kata jihad yang paling afdal inda kalimatu haqqin, berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Tadi Nabi kata hadis yang sebelum ni, kalimatu adlin inda sultanin jair, kata perkataan yang adil. Adil itu tepat. Adil itu tepat sekalipun yang terkena itu adalah para pemimpin. Kata perkataan yang tepat, adlin. Kata perkataan yang benar, kalimatu haqqin. Kata perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ramai tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam, kita baca dalam riwayat berkaitan dengan dinasti Islam daripada zaman Amawiyah, Mai Abbasiyah, apa semua ni, tuan-tuan tengok tuan-tuan, sebahagian besar daripada pemimpin yang rosak antara puncanya kerana kiri kanan ni. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran adalah bitanah, orang-orang dalam, orang-orang kanan, para penasihat. Para penasihat tak berani untuk berkata yang benar. Para penasihat tak berani untuk berkata yang adil, yang tepat di hadapan para pemimpin. Ini masalah tuan-tuan. Masalah baik tuanku, baik tuan, baik yang amat berhormat, baik-baik yang mulia dan sebagainya, mereka tak berani kata hakikat apa yang sebenarnya yang berlaku di bawah. Dan ini adalah jihad yang paling utama. Jihad yang paling utama untuk berani berkata jujur di hadapan pemimpin, apatah lagi pemimpin yang zalim. Bitanah pada pemimpin kadang-kadang tuan-tuan rosak, dia berpunca daripada bitanah orang kiri kanan. Bila orang kiri kanan ini tak bagi nasihat yang tepat, tak bagi nasihat yang betul, apatah lagi kalau dia pergi bagi nasihat yang tak tepat dan tak betul, hak tu lagi hancur, hak tu lagi hancur, lagi celaru. Kalau dia tak bagi nasihat yang tepat dan betul, ini bermasalah. Dia kata ikut tuanku lah, baik untuk tuanku, baiklah untuk saya, baik untuk yang amat berhormat, baiklah untuk saya, baik untuk yang berhormat, baiklah untuk saya, hak ni celaru. Nabi SAW sebut, Al-Quran sebut, la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan kamu ambil bitanah, orang-orang dalam, orang-orang yang rapat di kalangan kamu ni, min dunikum, bukan daripada kalangan kamu. Yakni bukan daripada orang yang mengenali kamu dan kamu mengenali akhlaknya, sehingga dia adalah orang yang berani untuk berkata jujur, berkata adil di hadapan para pemimpin yang zalim. Dari mukminin rahimakumullah, kita baca dalam riwayat banyak di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terutamanya di zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin, mereka berani untuk bertanya kepada para pemimpin, anna laka haza, daripada mana kamu dapat ini. Mereka berani. Keberanian itulah menyebabkan mazalu ala khair, pada ketika itu mereka duduk dalam keadaan yang baik. Tapi apabila dah hilang keberanian ini, apabila dah hilang usaha untuk kalimatu haqqin inda sultanin jair, berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim, umat itu makin akan terlarut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita, dan mudah-mudahan hadis-hadis ini mengajar kepada kita bersama untuk terus melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Kita taruh dua hadis, tiga hadis sebenarnya dalam lafaz yang lain, tiga hadis, hadis-hadis yang mensyarahkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ruang kepada kita di masa hadapan untuk terus bertemu. Lepas itu kita akan tengok pula bab yang cukup berat untuk kita bersama, untuk orang yang duduk di tempat-tempat yang seumpama ini, iaitulah balasan yang cukup berat, iqab yang cukup berat untuk orang yang berkata apa yang dia tak buat. Lima taquluna ma la taf'alun. Allah Al-Quran kata, kenapa kamu berkata apa yang kamu tak buat? Kaburamaqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar daripada Allah bagi orang yang berkata apa yang dia tak buat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai kita, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang terbaik yang mendengar perkataan dan mengikut yang terbaik daripada perkataan itu, insya-Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.